Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada anggota komunitas Murai Mania maupun Rekom ya. Hari ini saya mewakili pengurus komunitas Murai Mania bersama Pak Soleh Subekti. Hari ini sedang berada di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan untuk persiapan dan survei lokasi acara anniversary komunitas Murai Mania yang kedua, yaitu tanggal 28 Mei 2023. Tadinya sebelum di Ragunan itu pengurus kan urung rembuk ya, rundingan. Jadi ada dua opsi sebelumnya, ada tiga opsi sebelumnya, yaitu di lapangan Banteng dan di Wiladatika Cibubur. Ya cuman setelah musyawarah untuk mufakat, kita memutuskan di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta Selatan. Ya, jadi pertimbangannya adalah dari akses, lokasi maupun lapangannya itu sendiri. Ya. Ya. Kenapa kita putuskan untuk ambil lokasi di Ragunan? Satu, karena akses menuju lokasi dari barat, utara, selatan maupun timur ini cukup terjangkau. Jadi aksesnya keluar tol langsung masuk ke arah kebun binatang Ragunan, tinggal putar balik sebelumnya. Jadi jauh lebih memadai aksesnya dari segala arah. Jadi yang kedua juga di sini areanya sangat nyaman ya buat gantang burung atau pengkondisian burung. Jadi karena sangat rindang, adem, terus juga untuk tidak terlalu terik mungkin ya karena banyak pohon-pohon yang rindang. Jadi nanti teknis pelaksanaan untuk gantangan dan lain-lain mungkin nanti Pak Soleh Subekti yang menjelaskan. Alhamdulillah saya dipercaya kembali untuk mengatur layout gantangan maupun perangkat lainnya. Di sini akan saya jelaskan terkait gantangan, tenda gantangannya. Jadi nanti kita itu ada dua pagar. Pagar pertama untuk peserta dan joki. Ring 1 atau ring 1 itu untuk peserta dan joki. Sementara untuk ring 2 itu untuk umum. Media pun akan berada di ring 1 bersama dengan pemilik burung ataupun pengurus lainnya. Karena nanti di dalam areal itu akan saya buat lens. Jadi hanya beberapa orang yang masuk, termasuk tim penilai juri atau Pak Ketua dan tim pengawas dari kita dua orang. Di luar itu pengurus lain hanya bisa menonton dari ring 1 juga. Akan ada batasnya itu. Di sini nanti akan ada untuk kayak semacam tenda kuliner ya. Jadi untuk peserta tidak usah khawatir, mau makan, mau minum, tersedia. Jadi tidak perlu khawatir nyari air kemana gitu. Jadi nanti secara umum mungkin lapangan akan ada di tengah-tengah sentralnya dari Bumi Perkemahan Ragunan. Ya nanti yang tadi Pak Soleh buat, jadi sisi timur itu ada pedok juri, pintu masuknya ada di sisi barat, pintu keluarnya ada di sisi selatan. Nah pas di titik pintu keluar, di sana nanti yang fotobooth-nya ya Pak Soleh ya, iya. Nanti dibangun di sisi selatan. Jadi begitu bendera koncer tancap, jadi semua peserta yang menang ya, khususnya itu yang menang 1-5 itu nanti dipanggil untuk foto session di yang sudah dibangun Pak Soleh tadi. Jadi semuanya akan kumpul di satu titik di namanya fotobooth 1-5, dan penyerahan pialanya juga akan dilakukan di backdropku tadi yang ada, yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan. Jadi itu tujuannya tadi ya untuk penghematan waktu supaya tidak makan waktu di dalam lapangan. Jadi mungkin itu nanti supaya jauh lebih tertib dan efisien waktunya. Ya. Untuk seluruh peserta atau pengunjung kegiatan lomba burung di Ragunan tidak perlu khawatir terkait parkir. Karena dari pihak panitia dan pengelola Ragunan sudah menyediakan kantong-kantong parkir.
terutama di gedung sebelah Deptan, cukup luas, kira-kira ya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 mobil muat. Di sebelah di Unas cukup luas juga parkirannya. Jadi jangan khawatir, untuk seluruh peserta dan pengunjung KMM ini, acara Lomba Burung ini, tidak perlu mengkhawatirkan soal area parkiran. Terima kasih. Ya, nanti untuk para peserta yang sudah mendapatkan tiket, jangan lupa nanti ada voucher freelance ya, jadi ada lunchbox, nanti tinggal ditukar di booth kuliner yang sudah di yang sudah disediakan dan sudah dibangun di dalam lapangan, tinggal ditukar aja sesuai vouchernya. Jadi untuk area Ragunan sendiri sini sudah sangat lengkap. Jadi kalau ada yang untuk sholat, tinggal ke sisi barat, jadi ada musola di sana. Jadi ya, termasuk yang ke MCK ya, ada toilet di beberapa sisi, di timur ada, di barat ada. Jadi tidak kesulitan untuk mencari air dan untuk ibadah. Jadi sudah sangat lengkap di sini. Ya, jadi untuk gelaran anniversary KMM itu tidak diwajibkan sangkar. Ya, adapun kalau member yang sudah punya sangkar KMM, ada baiknya sih dipakai di bawah. Jadi biar anniversary-nya berasa. Gitu. Jadi kalau untuk secara umum tidak diwajibkan untuk sangkar. Jadi sangkarnya bebas ya, Pak Soleh. Bebas. Ya. Ini ada kita sediakan kalau tidak salah di kelas 5.500, 3.300, 2.2, 1.1, itu ada 2 kelas. 2.2 juga 2 kelas ya, Pak Soleh. Ada di 850, 4 kelas kalau tidak salah. Jadi ini buat teman-teman yang sudah daftar, nanti per sesinya diundi. Jadi ada door prize sangkar eksklusif dari KMM. Persembahan spesial buat acara anniversary KMM yang kedua. Ya, ada tambahan di kelas 5.5 dan 3.3. Itu berapapun jumlah gantangan, ada hadiah atau bonus motor ya. Ada Honda Beat Sporty CBS ya. Jadi Honda Beat Sporty CBS baru untuk pemenang di juara 1, tiket 5.5 dan 3.3. Ya, buruan daftar yang belum daftar. Luar biasa. Ya, biasanya gelaran KMM itu kan khusus member dan rekom kalau untuk gelaran kopdar. Ya, tapi khusus di anniversary ini diperkenankan untuk umum untuk main di tiket 5.5 dan 3.3. Itu dibuka untuk umum. Silakan ya, jadi yang belum daftar untuk segera mendaftarkan ke tiketing dan untuk mendaftarkan kode pesanannya. Ya, untuk kelas best in show di anniversary kedua KMM itu kita ambil dari juara 1 tiket 1.1 dan juara 1-2 tiket 850, 550, 350. Ya, kecuali pastol. Jadi yang mengikuti di sesi akhir best in show itu yang tadi saya sebut di 1.1 ke bawah. Jadi mudah-mudahan burung Anda jadi yang terbaik di kelas best in show. Karena itu punya pride tersendiri bisa juara di best in show di KMM. Ya, berarti endurance dan durability burungnya hebat. Ya. Ya, buat teman-teman Kicau Mania Nusantara, ya rasakan sensasi, ayo datang ke acara anniversary kedua KMM di Bumi Perkemahan Ragunan. Nah, marilah kita nikmati kicau murai seutuhnya dan menjadi kicau mania sesungguhnya. Bukan begitu, Pak Soleh? Siap.